Bulan panas. Kenapa pas kemarin kita build battle bikin boom? Kenapa jalan alas Diamond yang menang? Bikin roket Frost Diamond yang menang. Portal terbesar Frost Diamond yang menang. Paman bermain Frost Diamond yang menang. Mereka masih aja belum menyerah untuk menantang Frost Diamond, guys. Tapi hari ini aku bakal terima tantangan mereka lagi, guys. Tapi aku gak bakal pakai cheat di awal-awal ya, guys ya. Dan kita bakal build battle sesuai dengan komentar kalian. Kemarin banyak sekali yang komen, "Bang, please bikin Charizard, Bang. Bikin Hiu, Bang. Bikin Gajah, Bang." Oke, guys. Jadi kita bakal bikin itu ketiganya, guys ya. Coba kalian komentar lagi di next video kita bakal build battle apa lagi? Komen di bawah ya, guys ya. Apakah kita bakal bikin matahari, bikin naga besar, atau bikin ikan blue? Coba kalian komen ya, guys ya. Dan ini awal pertarungan kita, guys. Apa sih itu Bapak Gila ribut-ribut, Cil? Tahu operasi kagak ada dia. Mana sih dia, woi, Bapak Gila? Kenapa lu? Kenapa? Eh, kamu udah baca komentar kemana di subscriber? Ternyata aku yang menang bikin roket. Daripada kita berantem, kita build battle lagi gimana? Yang penting juara satunya siapa, bos? Frost Diamond nih, bro. Kebetulan sekali kan gajah-gajah pada kabur tuh, Baba Gila. Hiu-hiu pada mati. Subscriber minta kalau kita itu bikin Pokemon hiu, Pokemon gajah, Pokemon Charizard. Gak tahu, bikin aja sesuai dengan otak kalian. Dimulai dari sekarang. Yang menang dapat 10 juta. Kita bakal siapin bahannya. Jadi kita butuh konkret. Kenapa konkret, guys? Karena konkret ini warnanya tuh paling pekat. Jadi kalau bisa dibilang nih, guys, ya udah paling bagus ini, guys. Terus kita kasih mata itu warna hitam dan badannya tuh warna, kalau gajah kayaknya coklat apa abu-abu, guys. Kayaknya abu-abu ya, guys. Sama warna-warna kotor gitu. Karena kan gajah mainnya di lumpur-lumpur, yang becek-becek gitu, yang cepat kotor ya, guys ya. Terus, guys, nanti aku bakal bikin tanduknya. Tanduknya itu kita pakai. Ini dia, guys. Semoga rotnya bisa ramping ya, guys. Kayaknya harusnya bisa ya, guys ya. Kita buktikan, Bapak Gile, bocil, siapa pedangnya? Kali ini aku gak bakal pakai cheat dulu, guys. Buat 2 match, nanti match terakhir baru kita pakai kalau kita kalah. Nanti kalian komen ya, guys ya. Gak boleh curang ya, Cil ya. Komennya itu harus betul-betul, guys. Nah, kita bakal bikin gajahnya dulu. Ini kakinya, guys ya. Terus di sebelah sini kakinya juga, guys. Ini pokoknya simple aja. Kalau kalian pengen bikin-bikin juga, guys. Karena aku pengen kalian semua gak cuma nonton, bisa bikin juga, Cil ya. Jadi kita di sini main bersama-sama, nonton video Frost Diamond sampai habis, lihat tutorialnya, terus kalian bikin siapa nanti bisa bikin semirip Frost Diamond. Nanti aku kasih love komentar kalian ya, guys ya. Posting ingat mau di YouTube, di Instagram, di TikTok, posting tag Frost Diamond ya, guys ya. Nanti aku kasih love, guys. Nah, jadi kita sudah bisa membuat depan nih, guys, kayak taruh kayak gini dulu mukanya, taruh kayak gini, guys. Jadi ini gajah simple ya, guys ya. Jadi ini kurang lebih gajahnya itu kayak gini, guys ya. Nah, udah mau jadi nih, guys. Jadi, guys, kita bikin wajahnya dulu, guys. Nih telinganya ke samping, terus kita bikin ke bawah nih, guys, untuk mukanya. Matanya itu belah sini, guys. Nah, terus kita di sini bikin lain gajahnya, guys. Jadi sekarang kita bakal bikin badannya kayak kurang gendut nih, guys ya. Kan kalau kita tahu gajah itu badannya besar. Jadi kita mungkin 3 deh, guys. 3 kayak gini. Sini kita fullin dan sudah mau jadi bentar lagi, guys. Jadi kalau kita bikin telinga itu di sini, jadi telinga gajah itu biasanya besar banget ya, guys ya. Dan ini dia, guys, telinganya tuh mungkin kayak gini kali, guys. Sudah kebentuk sedikit muka gajahnya nih, guys. Sekarang kita tinggal buat hidungnya, coy. Nah, seperti ini tuh, di sini. Terus satu lagi. Tuh kan, bagus kan jadinya. Terus matanya tuh di sebelah sini. Matanya begini. Terus di sebelah sini tuh kita bakal bikin hal yang sama seperti di sebelah sana. Nah, kayak gini telinganya udah. Lanjut, kita bakal bikin kepalanya. Jadi kepala gajah itu kayak gini, guys. Oh my god, lalu guys, ini kayak gajah bukan sih? Udah jadi, guys. Hampir jadi nih. Gajah coklat namanya nih, guys. Kita bikin calingnya nih, guys. Nah, seperti ini. Terus di sini kita bikin matanya nih, guys. Kita bikin matanya yang bagus pokoknya nih, coy. Nah, ini dia part terakhirnya adalah kita bakal bikin belalainya. Belalainya kayak gini kayak udah cukup ya, guys ya. Terus caranya calingnya adalah begini, guys. Oh my god, mereka masih kalah gak sih, guys? Adik-adik. Kurang lebih udah jadi. Kita sekarang tinggal desain. Di sini rumput-rumputannya, guys, seolah-olah gajahnya lagi makan. Nah, aku lagi bikin tempat naiknya. Pokoknya gajahku bisa dinaikin, gak kayak kalian hujan-hujan kayak gini lagi, guys. Pasti saya yang menang. Pokoknya kalian nilai gak boleh curang, guys. Kita bakal bikin kayak gini, kayak pilar-pilar yang kemarin kayak kita bikin roket gitu, guys. Jadi seolah-olah ya ada aja, padahal sebenarnya ini cuma hiasan aja sih, guys. Nah, ini kita bikin badannya seperti ini. Nah, semua kita tumpuin, coy. Bentar, 3. Nah, tumpuin sini.
lagi koin. Nah, ini semua kita tumpus buat ini supaya tidak ada bolong. Nah, nih guys, kita bikin gitar ringnya, guys. Di sebelah sini seren, di sampingnya keren banget nih. Nah, terus di sini kita bakal tambahin kayak gininya. Terus di bawah sini biar orang itu bisa masuk dan naik. Kita bakal bikin seperti kayak gini, guys. Nah, dan seperti inilah gajah bakal gila yang sangat mantap kali, coy. Nah, atasnya kita buat tenggung seperti ini, guys. Nah, ini tuh punggungnya dia nih. Nah, kan lebih bagus ya, guys, seperti ini. Mini gajah. Kita bikin ekor-ekoran, guys. Nah, udah jadi ekornya. Kalian udah jadi belum? Terus kita bikin tempat duduknya, guys. Nah, ini, guys, kita bikin tempat duduknya, coy. Nah, sini kita tambahin pagar-pagar nih, guys, supaya orang-orang tidak jatuh ketika menaiki gajah, coy. Nah, kita tambah lagi nih, guys, supaya semuanya aman terkendali. Nah, itu ini bawahnya kita harus menampol kali ini, guys. Tangganya tuh kita bakal taruh kayak gini dan sudah jadi, adik-adik. Jadi kita naik ke tangga sini, sep sep naik langsung hop wuh prrrr. Jadi, guys, masuk sini jalan loncat. Nah, ini udah isi nabuk pengamannya juga nih, guys. Waduh, gajah udah beneran yang pernah punya bocetan teman makin menang yang bakal gini, guys. A few moments later, mari kita penilaian. Gimana, guys? Dia curang, guys. Ditambah, guys. Sejak kapan? Ekor gajah. Kalau diganti berarti beda skornya, guys. Subscriber harus nilai lagi, guys, ya. Berarti bisa dinilai Bapak Gila 90, kalian kurangin, guys, minus berapa gitu ya, guys, ya. Pintu masuk, like dulu biar Bapak Gile menang. Like dulu, guys, like dulu. Wana gajah mabok Bapak Gile, cuy. Oh, mana? Buset. Yang sudah like baru boleh naik gajah ini. Kalian udah like belum, guys? Kita kasih oleh tukang tiga. Saya udah like Bapak Gile. Ayo, like. What? Kamu gak bisa naik, Cil. Harus lompat jadi, Cil. Oke lah, lumayan lah desainnya. Berapa, guys? Kalian nilainya Bapak Gile, guys. Gajah Joni. Apa ini? Ini gembrot kali gajah kau, Jel. Culanya panjang kali, bisa dijual nih. Bisa lah. Tapi boleh. Emang ada gajah ya, warna coklat? Sejak kapan gajah ekornya lurus? Aduh. Terus gajahnya gak bisa dinaikin lagi, Bapak Gile. Aduh, Jel, ini mah rugi punya gajah tapi gak bisa dinaikin. Aduh, Jel. Apa namanya binatang ini, coy? Peliharaan biasa. Kan ada yang bisa dinaikin di kebun binatang. Di beda sendiri. Nilai, guys, berapa nilai bocil, guys? Ini dia gajah Bros Diamond, guys. Ini namanya gajah black. Gajah black ini apa ya, kocak? Putih ini culanya. Gadingnya. Galah. Ini masa di kaki ada cula, gimana? Jadi, wah, kocak lu begini. Lihat, ekornya. Ekor gajah tuh begini. Turun. Panas ini, guys, kalian nilai, guys, berapa nilai kita membuat gajah 1-100 berapa, guys? Bros Diamond pasti akan menang. Kita lanjut ke 2 gimana? Tadi subscriber requestnya apa ya? Oh ya, hiu. Mulai dari sekarang waktunya cuma 5 menit bikin hiu. Oke, guys, jadi kita akan bikinnya di sebuah sini. Aku rencananya mau bikin hiunya langsung tembus ke dalam tanah nih, guys. Jadi ini adalah hiu kuba yang bangkit dari kuburnya. Ini desainnya seperti ini, 5 ke depan terus 5 ke samping. Kita langsung buat cerita nanti supaya nggak hiuku itu simple ya, guys, ya. Jadi biasanya kalau hiu itu kan cuman kelihatan punggungnya aja yang kayak bulan sabit itu, guys. Jadi kita bakal bikin itu simple kayak gini, nggak usah lama-lama, guys. Nanti aja build terakhir itu kita kasih paham mereka, guys, siapa rajanya, ya, guys, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah jadi nih, guys. Di sini juga 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, udah jadi. Terus kita giniin tengahnya, guys, supaya nggak pusing, ya. Kita tutup-tutup tengahnya supaya kelihatan kita ini seperti apa bagusnya, supaya mereka itu pada ngeliat.
Nah ini guys, kita bikin giginya dengan kursi-kursi sederhana saja guys. Aduh agak bingung saya guys. Kita bikin kayak gini, simple aja guys. Jadi hiu itu kurang lebih itu hewan yang sangat ganas yang tinggal itu di laut dalam ya guys ya. Jadi ini adalah build yang sangat luar biasa untuk kali ini guys. Jadi guys, kita bikin badannya panjang-panjangnya guys. Terus kita bikin sisinya nih guys. Set. 4 guys, 4. Terus kita bikin di sini 5. Nah di sini juga. Woi keren coy. Nah kayak gini. Nah sudah jadi nih guys. Waduh tapi kurangan tempat. Kita kekurangan kekan dikit guys. Nah jadi gigi kita bagian bawah sudah jadi guys. Seperti ini nih guys. Terus di dalam sini kita pakai yang warna merah. Sebagai gininya dia, lintahnya dia nih coy. Nah seperti ini. Ganti semua nih lantainya guys. Pakai yang warna merah. Supaya kelihatan bagus dan menarik ini giginya. Supaya serem kayak hiu-hiu. Aku seram. Let's do this. Brother, kita tinggal bikin kayak gininya. Kurang satu lagi deh guys. Satu lagi begini guys ya. Terus satu lagi. Nah ini udah kurang lebih hampir jadi lah guys. Nah kayak gini kayaknya udah mantep ya guys ya. Jadi ini dia sirip you langkung. Oh my god. Terus kita di sini bikin 4 juga guys. Kiri kanan. Nah buset keren banget deh. Sisinya kita udah jadi. Terus sekarang tinggal badannya guys. Bikin atasnya dulu. Terus kita bikin sisi atasnya guys. Terus kita bakal bikin dia itu turun di sebelah sini guys. Dia bakal turun. Mungkin 3 baris kayak gini cukup ya guys ya. Lalu kita tambahin di belakang. Ini baru badan atasnya aja guys. Belum badan bawahnya. Kalian bikin juga guys you versi kalian. Nanti aku bakal nilai guys. Harus bagus mungkin ya guys ya. Para prostitur harus wah petir guys. Nah jadi gigi atas dan bawah hiu kita sudah jadi guys. Sekarang aku mau bikin atasnya nih coy. Nah kita seperti ini gigi kita spamnya ke belakang nih guys. Nah butuh aja kita spam ke belakang ini supaya dia tanduknya nih guys. Baru belakangnya penyinyikan. Terus ini kita beginikan ya. Cakep sudah hiu kita nih guys. Let's go guys. Sekarang kita bakal bikin bagian bawahnya guys. Jadi bagian bawah ini yang gampang-gampang aja guys. Kayak gini. Lalu kita bakal bikin tambah satu lagi di belakang kayak gini. Ini gak cukup ya guys ya. Ini dia hiunya. Tapi gak kayak hiu guys. Gimana nih guys. Takutnya gak laku dengan mereka guys. Kocak. Tapi gak apa-apa guys ya. Nanti kita buktikan di build selanjutnya. Sudirman bakal menang ya guys ya. Kita asal aja nih guys. Kayak gini. Set. Oke satu bagian lagi nih. Kita belum jadi nih. Set. Nah ini udah gigi wipis sekali guys. Mereka gak bakal menang lawan saya. Nah hiu bocil lah jadi nih guys. Mirip hiu mau terbang. Oke, kita buat-buat aja lah nanti gue akan serius gue letiga. Dan ini dia guys, kita sudah masukin tahap pembuatan punggung hiunya guys. Seperti ini paling nancep atasnya guys. Nah ini kita bakal bikin sirip nih ya. Kita lihatin dari depan nih hiunya seperti apa. Dan ini dong, wow. Apanya belum kita bikin. Ya ampun. Oke, itu perutnya kembung. Kenapa kembung? Karena habis mandi adik. Terus di sini kita tambahin begini sama begini guys. Jadi ceritanya hidungnya guys ya. Dan terus giginya. Caranya itu simple guys. Kalau kalian mau bikin gigi hiu, set. Nah kayak gini, satu lagi sebelah sini, satu lagi sebelah sini guys. Oh my god. Jadi ini dia giginya guys ya. Sudah jadi guys. Kita makan guys. Nah di sana. Wih keren guys, ganas sih ini cuy. Ini terus kita makan juga. Nah budih. Kita guys sudah jadi guys. Kurang gini. Nah kita gitukan, kita bulatkan. Nah kita lihat udah sama simetris. Widih keren dah ganas sih guys. Tinggal kita bikin siripnya di atasnya nih cuy. Kita akan bikin siripnya di atas sini nih guys. Apa gak terlalu tinggi ya? Nanti push demon gak bocil. Tapi kau lihat hiu guys. Tiga kali. Pasti dia nanya gimana cara bikin itu cuy. Pasti dikira mancing kan guys. Soalnya bulatku terlalu bagus nih guys. Kita udah jadi, tinggal nunggu build mereka kayak mana sih. Aku penasaran guys. Kita tinggal tidur dulu kali guys ya. Ini dia, hiu Frost Diamond sudah jadi guys. Sedikit lagi hiu kita jadi cek. Hiu udah jadi belum? Hiuku jadi. Udah jadi. Udah lah cek, hiuku sangat besar. Kalian semua pasti kaget lihat hiuku sebesar apa cek. Oh masa sih? Nah, iyalah. Nah udah jadi guys. Aku lupa bikin gigi dalamnya guys. So hiu gak punya gigi. Lucu guys. Mari kita penilaian. Ini dia hiu punya bocil, hiu stone. Tunggu dulu.
krokodil kocak. Dari samping ini kayak pesawat terbang gak sih, Cel? Iya, mirip. Waduh. Aduh. Aduh. Gimana? Ada pintu masuknya yang belah sini. Apa ini? Bisa langsung keluar. Ada apa ini, guys? Ada kamar, guys. Ada kamarnya lah. Wih. Wih. Ke mana? Dalam bocil lah. Gimana, Pepe? Pemandangan, banyak zombie-zombie. Yoi. Keren juga bocil ya. Keren banget lah. Oh, kakas, kakas, kakas. Boleh, boleh. Bisa lah. Bisa lah. Giginya. Adopsi buaya si bocil, guys. Kayak gergaji sih giginya, bukan kayak gini. Ya makanya kayak gergaji, kocak. Ini matanya juga, woi matanya lumayan lah. Lumayan kayak lah. Mata, tapi kan sejak kapan? Iya, matanya naik ke atas kayak gini, guys. Ini fix buaya, kocak. Bapak gile ini, guys. Minus, skornya minus. Guys. Habis skor buaya, berarti bapak gile kacil punya orang, berarti minus skornya, guys. Karena menghancurkan ya, Cila. Kalian kasih nilai, guys. Bocil 1-100, nilainya berapa? Kalau aku sih, ya... mungkin 70 lah, karena... Kalau perih, guys. Buaya stone, buaya batu. Buaya batu, ya. Itu pancingan bapak gile, Cil. Buaya new, Cil. Buaya new, Cil. Buaya new, guys, bocil bikin new, guys. Komen di bawah ya, guys. Nilai, guys. Sekarang kita punyanya. Ini pesawat juga di Cil. Dibakar bisa. Waduh. Dibakar bisa. Ya, jangan. Fosil ikan hiu megalodon bawa gile. Oke. Ada pintunya, Cil. Lihat di tanganku bawa gile. Jangan. Kalian masuk sini, tapi bisa. Jangan. Karena mau waktu mepet, aku bikin hutan gile soalnya. Masalah waktu. Susah masalah dibawa gile. Apa dalamnya ini? Gak ada apa. Susah, gak ada waktu. Coming soon. Ini kayak ikan buncal gak sih? Jadi, jadi. Wah. Ditambahin sama dia, Cil. Minus. Minus satu, guys. Minus, ada minus, guys. Oke lah, oke lah. Boleh lah. Tapi mirip ikan buntal, giginya banyak yang ompong ini. Aduh. Jadi ompong gitu. Wih, siripnya, Cil. Setengah aja, Cil. Loh, gak jadi. Bis kah? Bis kah? Bis kah? Bis kah? Tapi ini udah gak serem, Cil. Serem. Giginya kok lihat, kotak-kotak. Aduh. Aduh, gak gitu. Kalian komen lah, guys. Berapa nilai kita untuk bikin hiu ya, guys ya. Nanti kita kasih love komentar kalian, guys. Like dulu video ini, guys. Sekarang kita penilaian ke Frost Diamond. Dedea, ikan hiu Frost Diamond. Tajam, seram. Kan, seram kan. Seram kan ikan hiu saya. Uy, siapa nih, kasih api, woy. Minus, minus. Cari TKP, TKP, bapak gini, TKP, TKP, sekitar dia pasti ada. Cari bapak gini, pasti ada, pasti ada. Cari bapak gini, cari bapak gini. Woi, tenang, bos. Ini bapak gini, bapak gini, bapak gini. Woi, ini, bapak gini. Saya. Bapak gini, ini siapa bapak gini? Ini bocil, bos. Waduh. Bukan saya, bukan saya. Aduh. Tahu, Cil. Kalian nilai lah, guys. Ini adalah hiu. Ini siripnya. Kalian isi gak? Ini ekornya. Mantap. Ya udahlah, daripada kita berantem, biar subscriber aja yang nentuin skor kita berapa ya. Sekarang boleh suruh. Sekarang build tracker di Minecraft isi. Bukan MCPE. Yang paling susah. Anda siap? Siap. Let's go. A few moments later. Buildnya cari zat. Waktunya 10 menit. Dimulai dari sekarang. Yang mana apapun. Yes, guys. Hahaha. Belum mereka kasih pur dulu. Guys, tadi aku sudah boleh capek-capek, guys. Biarin mereka dulu, guys. Mau istirahat dulu, guys. Nanti kita baru jebret game. Tapi aku penasaran, ya, mereka udah siapin bahan atau udah ada yang pada bikin, guys. Itu bocil kayak lagi nyari-nyari tempat ya, guys ya. Kocak, kocak. Bapak gile, itu siapa bikin berak, guys? Anjing berak di sini, guys. Bisa bisanya, guys. Si bocil masih bikin berak di sebelah sini. Bapak gile mana, guys? Bapak gile di mana kamu, Bapak gile? Bapak gilenya mana, guys? Oh, itu dia, guys. Lagi terbang, guys. Lagi terbang, guys. Oke lah, nanti belum ada yang bikin. Kita lanjut bubuk dulu, guys. Sih, guys. Mungkin mereka kalau udah mau jadi baru kita paste. Kita mulai, guys, dari pembuatan kaki-kaki, guys. Ini kakinya terus di sini juga. Kita 1, 2, 3. Di sini kita tambahin juga 4. Ini guys, bikin kainnya maksudnya. Terus ini, guys, seperti ini. Terus ini ke belakang. Supaya dia keren, guys, supaya realistis nih. Kaki satu kali ini, terus naiknya. Kita 1, 2, 3. Bikin naiknya itu 3, guys. 1, 2, 3. Nice. Kiki kiri 2, 3. Apa, Cil? Kamu bikin yang 3D? Iya lah. Nah, seperti ini, nice.
Nah, jadi badannya sudah jadi nih, guys. Nice, badannya seperti ini. Terus kemudian ya, kita bikin atasnya seperti ini. Kita curi-curin dulu. Terus kita cari blok warna lem, warna urin, guys. Ini kita cari warna urin dulu. Terus cari wool warna urin boleh. Ini kita taruh 1, 2. Terus 1, 2. Konkret warna urin juga. 2. Oke, guys. Sudah jadi. Terus kita taruh wool di belakang. 1, 2 juga nih, guys. Oke. Mantap. Kita bikin di sebelahnya juga nih. Nah, jadi mukanya sudah jadi, guys. Seperti ini. Terus ini naik lagi ke atasnya. Oke. Kali ini, guys. Ini juga ya. Ini 3. 2. Dan terus lagi 1. Nah, seperti ini 1. Terus di atasnya yang ini saja. Nah, dari 3 juga, guys. Soalnya dia simetris. Dan kanan. Dan ini kita tutupnya semua, coy. Nah, itu tuh pusing kita bikinnya, coy. Nah, seperti ini pasti cari zatku paling keren nih, soalnya gede sekali butik ini, guys. No kaleng-kaleng rupanya, coy. Nah, kita seperti ini kan. Sini sebelah kirinya juga kita samakan kayak yang sebelah kanan. Nah, seperti ini. Nah, terus tes pump terus deh. Nice. Nah, jadi mukanya sudah jadi, guys. Buset, keren sekali nih cari zat kita, guys. Kemudian kita bikin sisi sebelahnya, coy. Kita bikin seperti ini, naik seperti ini. Turun lagi ke bawah. Udah seperti itulah dia. Seperti ini. Seperti itu aja, guys. Nice. Bagus kan punya kita terus ini. Tadi kita bikin matanya, coy. Red concrete. Terus concrete. Terus red concrete, guys. Sebelah sini juga kita samakan nih, kayak sebelah sana ya. Ini seperti ini. Aku, guys. Mana nih ceritanya? Ini set. Kita ingat dulu. Nice. Sudah ingat itu, coy. Langsung aja, guys. Kita eksekusi. Nah. Paling nanti beda-beda bikin gak apa-apa lah ya. Dimaklumi. Lupa aku soalnya, guys. Seperti ini. Terus dia di sana. Guys, ini tampaknya udah sama beda. Mana ceritanya bisa beda ini, guys? Nah, ini kita bikin kepalanya nih, guys. Terus kita bikin sampingnya. Terus di depannya nih, kayak ini nih, guys. Muncul babi, guys. Nah, jadi seperti ini. Kita samakan, kita bikin matanya. Ini seperti ini. Dan seperti ini, guys. Mantap jiwa. Kita sekarang bikin tangannya nih, guys. Kita bikin tangannya yang bagus dan keren. Mantap jiwa, poin. Kita ketik button, guys. Kita butuh button yang kayu. Terus kita kasih di muncul hidungnya. Ces. Wow. Dari sini udah kelihatan nih, guys. Nah, jadi sudah jadi, guys. Kita lihat ini kita, guys. Ini kebolong, guys. Nah, kita ambil sana. Sebelah sini juga kita tambah, guys. Kemudian aku mau bikin. Ya, itu seperti punya ekor. Kita bikin ekornya sekarang nih, guys. Rasanya gini kan. Supaya dia jalan kayak nyambung, coy. Kalau nggak kita gini kan tetap nyambung. Dia nggak bagus. Jadi yang itu nggak simetris. Kita pusing pala aku nih, guys. Udah amat lah. Ini jadi, guys. Betul. Nah, di sini Alita udah jadi, guys. Red. Tuh, keren banget kan? Mantap, coy. Sekarang kita tinggal buat tangannya nih, guys. Nah, jadi ini dia cari zat kita, guys. Sudah jadi. Wow. Keren sekali, guys. Wah, aku udah selesai. Wah, bantuan. Wah, udah jadi mereka, guys. Waduh. Aku harus menggunakan cheatku dulu, guys. Cel, kamu udah jadi, Cel? Belum, lagi dikit. Mungkin bosnya belum jadi, guys. Nah, hampir aja kita kalah, guys. Aduh, gak ada kok. Nah, ada, guys. Ini dia, bro. Kita langsung copy aja, guys, ya. Masuk ke Minecraft lagi. Dan kita bakal pasti. Kira-kira bisa apa enggak, guys? Like sama subscribe kalau ini beneran bisa, guys. Dan kita spawnnya bakal di... Agak jauh dikit lah, bro. Jadi takutnya yang punya saya ini. Di sini, guys. Kita slash paste ENDJQ34ARD3VX4GNEPY. Satu like kalian bisa menariknya di auto kaya, guys. Ya enggak like, hati-hati kalian cari pocong. Let's go. Mana, guys, build kita, guys? Hep. Wush, tuh. Waduh. Udah jadi, guys. What? Guys. Waduh, ketahuan kan berarti kita, tapi mereka semoga gak lihat ya, guys. Besar sekali, guys. Kita pasti menang. Gila, sampai lewat ternyata kota. Sebentar ini, guys. Apa ini, guys? Ini baru cari Izzat namanya, guys. Sampai atas. Oh my god. Look at that, bro. Ini cari Izzat apa ini, guys? Ini request kalian sih, guys. Tapi aku gak tahu ini bisa sebesar ini, kocak. Semoga menang, guys. Kalian komen lah, guys. Nanti pokoknya kalian belain Pros Diamond. Join grup kita ya, guys, ya. Di Discord, guys. Sekarang juga ya, guys. Nanti kita bakal build bareng sama subscriber yang menang dapat 10 juta rupiah, guys. Main pakai beli iPhone. Cel, kamu udah jadi belum, Cel? Aku sama Bapak Gila jadi. Bentar dikit lagi. Aku udah selesai, bro. Mari kita penilaian. Ini dia cari zat pocong. Wow. Bapak Gila, coba lihat dari pinggir, Bapak Gila. Kau lihat dari pinggir, bukan dari sana. Dari sini, dari arah saya. Ini agak lain yang ini. Ini bukan hanya kaki 4, 6 kakinya, kocak. Kakinya 6, guys. Bisa-bisanya. Nih, kakinya 1, 2, 3, 4. Masa pakai tangan? Harusnya di belakang gak ada. Tapi it's okay lah, guys. Dari sayapnya okay, bagus. Ekornya okay lah. Cuman ya ini dari pinggir sini mungkin masih bagus lah, guys. Okay, guys. Boleh lah. Punya saya kelihatan, guys.
Kita kagak sadar, guys. Semoga mereka belum sadar, guys. Kita harus berikan perhatiannya, guys. Hey, Bapak gila, lihat di atasnya. Itu juga ada meteor, Bapak gila. Oke lah, jadi ini dia build Charizard si bocil. Kita kasih nilai berapa nih? Kalau Bapak gila ngasih nilai berapa kira-kira? 5, soalnya kan 6, guys. Saya oke lah, 7 lah, bocil lumayan. Kalian berapa, guys? Komentar punya bocil dapat nilai berapa? Dari depan sini bagus aja. Ini Charizard kalian berubah ya, yang belum level. Coba dari pinggir, Cil. Dari pinggir, boleh lah. Dari sini juga enggak, Cil, kocak. Dari sini. Dari sini doang bagusnya, kocak. Apa lagi, Lili? Buset, kemana ini? Charizard mini, Bapak Gili. Mana? Yang belum berubah ini, guys. Tangannya juga kecil kali, Cil. Tapi ekornya oke lah. Ini ada boleh lah. Kalau saya kasih nilai 7 juga lah sama si bocil lah. Bocil berapa, Cil, nilai buat Bapak Gila, Cil? 4 lah karena dia ngasih yang lebih. Ya udah, sekarang yang terakhir. Ini dia Charizard Evolve terbesar Frost Diamond. Sampai kelagit baru kelagit. Saya kelagit ini. Lihat matanya detail, sayapnya detail, ekornya pun ada. Sudah evolve, bro. Tuh lihat ekornya ada api ya. Lihat ekornya ada api ya. Yo, ini. Hey, kalian siapa pemenangnya? Subscriber. Ya, cara. Kita pakai subscriber aja deh yang lain biar gak curang. Nilai guys, saya Cil. Wah.